mereka udah ngerti. Jadi mereka emang udah konsekuensinya kalau ngambil kita bertiga kayaknya emang harus kayak gitu gitu. Tapi lo kenapa enggak seterusnya di bina atlet lalu ke iya. Dulu pengen banget jadi pemain basket nasional dulu. Tapi dulu mungkin basket itu belum terlalu apa kelihatan ya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan di dunia entertain untuk bikin. Reis, lo mau ke Bandung ya hari ini? Iya, mau ke Bandung. Gimana melihat pernikahan Ali Syakir sama Margin itu sendiri? Gue belum lihat, kan masih di Jakarta. Enggak, melihat hubungan mereka. Melihat hubungan ya, mereka juga itu kan. Mereka akhirnya bisa sampai ke jenjang pernikahan. Gue juga sebagai temannya Margin, gue sangat mendukung supaya mereka ya semoga hubungannya sakinah mawaddah warahmah sampai nanti sampai tua kemudian banyak anak ya, semoga tetap langgeng lah ya. Kita sebagai manusia pasti pengen nikah lah, pasti pengen nyusul lah nikah ya, tapi kapannya kita belum tahu. Bakal kondangan sama Icis dong ya? Karena Icis juga mau kesana nih katanya nih. Ah emang iya? Nah, udah janjian dong. Ya, udah janjian nggak? Nggak, karena tadi live tadi Icis bilang mau kesana. Korek-korek ke Bandung. Apa nikahnya ya, sekalian kali, dua kali? Jadi abis Ali baru ke Aris langsung. Ya, tapi gimana melihat pria dilangkahi adik wanita? Kan Haris juga sempat dilangkahi kan? Itu gimana melihatnya? Iya. Pria dilangkahi wanita? Kemarin kan adek adek aku nikah. Gak apa sih, aku gak pernah mempermasalahkan itu juga. Karena kan bukan adek aku yang cowok yang menikah, yang cewek. Karena kan emang cewek itu seharusnya menikah di usia yang tidak terlalu tua. Karena kan beda sama laki. Kalau laki mau 30-an sekian juga gak masalah. Tapi kalau misal cewek 25, 26, 27 tuh kayaknya udah harus emang nikah gitu. Ya ada doanya buat Ali sama Martin. Ya semoga langgeng-langgeng terus. Semoga lancar ya, nikahnya terbukti lancar. Nanti akadnya resepsi. Resepsinya lancar. Berarti bakal kopelan dong ya sama Icis ntar ya. Hah? Udah siapin kopelan ya sama Icis ya. Lihat aja nanti ya. Kemarin sempat main skating bareng sama keluarga. Iya. Apanya ini? Sama Icis juga ya, gitu. Katanya ada mamah juga. Ada mamah. Kebetulan aja kebetulan. Tapi kayaknya akrab banget mamah sama Icis kayaknya. Kan tidak termasuk dengan yang spesial kali mungkin. Sama yang lain juga. Oh, keras juga semua ya. Mungkin ada yang normal yang lain. Apa? Ada. Dan aku mau ke Bandung dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.